Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Budak Jahat Studio. So, untuk video kali ni, aku nak sembang pasal hacker. Korang mesti suka kan pasal benda ni. Tapi sebelum tu, kepada siapa yang baru lagi dekat YouTube channel ni, aku akan buat konten pasal tech, gaming, gadget, tips and tricks, tutorial. So, kalau korang minat konten-konten yang macam ni, jangan lupa untuk subscribe and jangan lupa untuk tekan bell notification sekali. Sebelum tu, kita intro dulu. Okay, untuk video kali ni aku nak sembang pasal hacker, tapi aku bukan nak ajar korang untuk menjadi seorang hacker, tapi aku nak ajar korang tips macam mana nak elak diri kita jadi mangsa hack. Yelah, lately ni pasal isu hacker ni agak kecoh and agak viral lah. Dalam 2-3 bulan yang lepas ada pasal hacker daripada country ni nak hack sistem country ni, lepas tu hacker daripada country ni nak balas dendam lah apalah. And ada isu lately ni pasal TMJ punya IG hampir kena hack sebanyak 136 kali, tapi hacker tu tak berjaya sebab hacker tu salah orang kot. Dia nak hack TMJ punya IG, memang tak dapat lah cerita dia kan. And baru-baru ni juga ada seorang YouTuber yang terkenal tu, dia punya YouTube channel hampir kena hack tapi nasib baik dia dapat balik. So untuk video kali ni aku nak ajar korang 3 tips macam mana nak elak diri kita jadi mangsa hacker. Okay, tips yang pertama adalah password. Okay, password ni korang digalakkan untuk create satu password yang kompleks. Okay, korang perasan tak? Bila korang nak create satu password tu, dia akan letak satu kriteria ataupun dia akan letak satu guideline untuk korang create satu password tu. Contoh, password tu kena contain combination of uppercase, lowercase, number, symbol dan sebagainya. So, benda-benda yang macam ni akan buat password tu akan lagi kompleks and susah untuk hacker hack korang punya password. And korang digalakkan untuk create satu password yang susah untuk difikirkan bersama. Bukannya create satu password yang semua orang boleh fikir. Contoh, password yang semua orang boleh fikir adalah ABCDE123456. So benda tu kalau semua orang fikir, so senanglah untuk hacker tu hack korang punya password. Malah hacker tu tak payah hack pun, dia just teka and then dia berjaya hack korang punya password. Okay, yang kedua adalah third party apps ataupun third party software. Okay, benda ni korang kena be careful lah. Sebab kadang-kadang korang pasal tak, bila korang buka Google ataupun korang buka Facebook, ada certain advertisement tu minta korang untuk sign in guna email lah, guna number phone lah. So benda-benda macam ni korang kena be careful, sebab kadang-kadang third party apps ataupun third party software ni dia akan jual korang punya personal information dekat orang ketiga ke, keempat, kelima. So bila dah jual korang punya personal information, personal information korang akan tersebar. So percentage untuk korang kena hack tu agak tinggi. Okay, yang ketiga adalah 2FA. 2FA ni adalah 2-factor authentication. 2FA ni dia akan bagi layer tambahan security dekat korang punya account. Okay, first layer tadi kita dah ada password. So second layer ni bila korang guna 2FA ni, dia akan bagi code dekat korang and then korang kena enter code tu. And then third layer, korang kena verify dekat korang punya email. So ada 3 layer. So benda ni akan susahkan lagi kerja hacker untuk hack korang punya account sebab korang dah ada 3 layer. Contohnya kalau dia dah berjaya hack korang punya first layer which is password, tapi dia tak berjaya hack korang punya second layer and third layer, that's mean dia tak dapat fully access lagi dekat korang punya account. So persen untuk korang dapat balik korang punya account tu agak tinggi. Tapi bila korang ada satu layer je, bila hacker tu dah berjaya hack korang punya first layer which is password ni, dia dah dapat fully access dekat korang punya account. So persen untuk korang dapat balik korang punya account tu agak tipis, tapi korang boleh cubalah, mana tahu dapat kan. Okay, and then korang mesti akan cakap hacker ni dia mesti akan hack orang yang famous ataupun influencer je, kita yang biasa-biasa ni dia tak akan hack. Itu korang silap. Okay, hacker ni dia akan hack tak kisahlah korang famous ke, korang tak famous ke. Bila dia ada peluang untuk hack korang punya account, dia akan hack. And bila dia dah dapat korang punya personal information, okay, that's it, tamatlah korang. Okay, and then start from now, korang kena be careful untuk jaga korang punya personal information. And aku suggest untuk korang pakai 2FA application ni. Contoh 2FA application ni kita ada LastPass and sebagainya. So itu je untuk video kali ni. Aku harap video kali ni bermanfaat untuk korang. Macam biasa, kalau korang suka, korang boleh like, share, comment. And yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. See you next video. Bye.